Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Samad Kusema Channel. Hari ini saya mau masak mie udon ya. Masak mie udon. Kali ini saya mau masak digoreng ya. Mie udonnya digoreng. Di sini sudah saya siapkan ya. Ini satu bungkus mie udon. Terus ada crab stick, ada sosis, ada bakso ikan, ini bakso sotong ya, bakso ikan. Bumbunya bawang putih ya, dicincang atau diiris tipis bisa. Terus ada kecap asin. Di sini saya menggunakan kecap asin dari Lee Kang Kee. Terus ini kecap hitam atau dark soya sauce ya. Premium dark soya sauce, saya juga menggunakan Lee Kang Kee. Terus saus tiram juga menggunakan Lee Kang Kee ya. Dan ini kecap ikan, sedikit kaldu bubuk dan sedikit gula pasir. Nah sekarang saya mau motong sosisnya dulu ya. Sambil motong sosis, saya siapkan air untuk merebus udonnya. Tunggu air mendidih, saya bisa potong-potong sosis ya. Sekarang saya mau motong bahan-bahannya ya. Airnya sudah mendidih, masukkan udonnya ya. Direbus sebentar saja ya. Direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api ya, ditus ya. Siapkan wajan. Tumis bawang putih dan baksonya ya. Masukkan udon yang sudah ditus ya. Kemudian bumbuin dengan 1 sendok teh kecap asin. Saya
satu sendok teh saus tiram. Saus tiram. Kemudian pisau atau kecap ikan. Sedikit kemudian kecap hitam, kecap hitam ya, dan soya sauce. Cukup rasa atau belum ya? Nah, sudah matang ini. Cepat banget masa ini ya. Sudah matang. Sudah mateng ya udon goreng. Ini udon goreng enak banget rasanya. Oh ya, tadi lupa ya, itu gulanya tadi nggak kerekam waktu ngasih gula, jadi dikasih gula sedikit ya biar rasanya tambah mantep, karena di sini saya nggak pakai micin atau MSG ya, jadi saya kasih sedikit gula jadi biar rasanya keluar, biar rasanya mantep gitu. Tuh, gampang banget cara masaknya ya. Resepnya simple tapi rasanya tetap enak. Silahkan dicoba. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Terima kasih kalian sudah mendukung channel ini. Semoga kalian tambah sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.